Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar pengajian rutin pejabat dan pegawai kantor wali kota Jakarta Selatan guna meningkatkan akhlak para pegawai di lingkungan kantor wali kota. Acara tersebut digelar tepatnya pada hari Kamis 10 Maret 2016 di ruang pola kantor wali kota Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat dan para pegawai pemerintah kota Jakarta Selatan. Wali kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi yang turut hadir dalam pengajian tersebut dalam sambutannya mengatakan, pengajian ini sebagai pendekatan spiritual di sela-sela waktu bekerja dan untuk mengisi batin dan rohani kita semua. Dan kali ini pengajian yang kedua, beliau jauh dari Subang, sengaja kita menang. Malah kemarin Pak Camatut mintanya seminggu sekali, ngaji terus, tapi gagal kerja-kerja. Inilah yang bisa saya lakukan untuk jadi pendekatan spiritual yang perlu kita lakukan. Saya bilang sekali lagi, jangan kerja terus. Batin, rohani juga perlu diisi, sehingga kita tidak jadi orang yang kosong. Dari ruang pola kantor wali kota Jakarta Selatan, tim Kominfo Mas Jakarta Selatan melaporkan.